Ya. Yang ni ada satu permintaan khas. Pusat jadi jodoh? Ya. Ha. Yang ni YB kena buat. Sebab di bawah parlimen YB saya dapati banyak janda-janda. Ini YB. Terima kasih. Presiden Persatuan Kebajikan Ibu Tunggal dan Janda Pemuda. Jadi permintaan ni daripada makcik-makcik Jan. Ha. Kita nampak dia lelaki. Okay. Ha. Betul lah. Saya tak tahulah banyak-banyak janda yang duda pula. Soalnya, pusat cari jodoh ni nak buat apa sebenarnya? Kita untuk nak menjodohkan mereka dengan bapa-bapa tinggal. Apa so, maksudnya apa? Dia tempat aktiviti untuk janda dan duda. Kalau janda kita tahu dan dia tahu dia duda. Macam mana nak match tu? Ah, okay. Nanti yang ini saya kena fikirlah. Permintaan. Pasal dia kata, ini kan okay. Dia banyak ni sebenarnya actually make sense. Yalah, I mean, to me cadangan yang cukup baik semualah. So what we will do. Yang janda tu lambat sikit. Yang itu mungkin paling cepat. Cepat. Lepas dia aku kena report kat bini sebelum keluar nak pergi pandan. Ha.